Halo YouTube, ketemu lagi di Gemintang Review Channel. Kali ini gue akan mereview jajanan khas yang sangat melegenda, yang sekarang udah jarang banget ditemuin, yaitu kue rangi. Nah, ini anak tahun 90-an pasti tahu dong kue rangi. Nah, ini adonannya terbuat dari sagu dan parutan kelapa ya guys. Lalu cara masaknya itu dibakar. Nah, ini bisa dilihat guys cara masaknya. Masih tradisional banget. Nah, nanti toppingnya terbuat dari sagu dan gula merah. Nah, ini rasanya enak banget guys. Dan teksturnya nanti akan jadi kenyal gitu toppingnya. Bisa dilihat guys. Menggugah selera banget kan. Ini abangnya udah dari tahun 94 udah jualan di sekitar perumahan di Bekasi. Gokil sih. Kita tunggu sekitar 1-2 menit. Nanti langsung mateng guys. Kita lihat, nah ini sudah matang, diangkat, langsung, mantap, bisa langsung dimakan nih guys, paling enak emang selagi panas. Kebetulan sekarang harganya sudah 5 ribuan, lumayan kan guys, murah, tapi enak banget, dan udah jarang banget ditemuin sekarang-sekarang ini. Ya, udah hampir matang semua. Bagi yang pengen coba, silahkan. Oke, sekian dulu Gemintang Review kali ini. Dukung terus jajanan khas Indonesia supaya tetap lestari dan bisa kita nikmati dengan anak cucu kita nanti.